Halo guys, nah ini yang disemprot Eco Farming guys. Jeng kotokan belah itu, mana guys? Apa? San? Kan belah kan itu lo lupa kan Huluan mana? Mana? Huluan eta. Sarwa teu? Iya kotakan iya itu terus kota tadi itu ke kulon. Panjang nah. Kali itu kan? Itu tuh rutin jemprot kemarin. Lalu sih na itu jadi na. Ini baru 3 hari disemprot guys. Nah, tinggal di situ tuh masih kan. Tuh, jadi tinggalinya halus ya. Iya beda berapa ya? Yang iya. Tuh guys, ini yang support Eco Farming nih, benda ya, yang punya adik saya nih. Mau oh, guys, tak jenuh itu sarua? Udah seminggu. Udah seminggu aja, kayak huluan itu huluan iya. Tapi beda rapet nge, kan? Ya. Tuh, tinggali guys. Oh guys, ini yang pakai Eco Farming nih. Sebelah kanan. Nah, ini yang tidak pakai Eco Farming, ini yang pakai Eco Farming, guys. Tuh, baru satu kali nyemprot. Wis pengkenen. 3/4 nih punya Adi nih. Ya, guys. Nanti disemprot lagi umur berapa ya? San, umur berapa? 34 semenjak tanam nandur. Nah, ini nanti udah mas seminggu deh semprot wae lah kayak umur 42 semprot deh semprotan wae terus kan tadi nang banjiran banjir. Oh pantes ini guys ya tuh yang pakai Eco Farming desa Cicinde Utara Kampung Pendei tuh 3/4 guys baru di satu semprotan udah perbedaannya baru 3 hari ya baru 3 hari bedanya udah ada perbedaan jauh. Oke guys ya ini di desa Cicinde Pendei. Nah tinggalkan ini ta perbedaan nanya yang iyanya ini yang tidak pakai Eco Farming ini pakai Eco Farming guys. Nanti lihat perkembangan berikutnya ya. Terima kasih.